Benar gak sih, kalau kita lagi banyak pikiran, kita malah jadi gak bisa mikir, kayak kosong aja gitu. Mungkin saking banyak pikiran kali ya, sampai males mau ngapa-ngapain. Bawaannya cuma pengen tiduran terus, sampai diomongin sama orang. Udah tua juga, bukannya cari kerja atau apa gitu, malah tiduran mulu. Kayaknya hidup tuh selalu ngebuat kita bingung ya. Gak bisa gitu kita ngerasain damai. Ada aja masalah yang datang. Dibilang capek ya capek. Dibilang kecewa ya kecewa. Bukan gak mau berusaha, cuma bingung aja mulainya dari mana. Setuju gak sih kalau keseringan lihat instastory orang-orang, kadang kita suka ngiri sama prestasi yang diraihnya. Apapun itu, entah dia makin kaya, banyak proyek, atau dia lulus pascasarjana. Terus kita suka mikir, kita bisa gak ya jadi kayak mereka? Padahal kitanya aja masih suka bingung. Kita ini sebenarnya jalan ngedeket mereka, atau malah ngejauh sih dari mereka? Kadang tuh suka bingung. Kita yang berusaha, orang lain yang dapat buahnya. Kita yang coba buat sabar, malah orang lain yang dapat jalannya. Heran kan? Gimana cara semesta bekerja? Terutama buat kita yang selalu mikir, kalau kita gak bisa apa-apa, yang ada kita malah kecewa. Suka kepikiran sih, gimana ya kita ke depannya? Bisa gak ya ngelewatinnya? Apa ya tantangannya? Ya gitu deh. Kadang kata ya udah bisa sangat menyakitkan dari yang kita kira. Aku gak capek, aku cuman kesel, kecewa, sedih, terpuruk, dan lain sebagainya.